Peanuts, geng. Di balik keindahan sebuah produk yang terbuat dari kulit satwa, ada jutaan kehidupan hewan dan lingkungan yang juga terancam, ya. Produk-produk yang terbuat dari kulit merupakan salah satu produk populer. Tapi beberapa orang yang akan TSP bahas kali ini justru menemukan cara untuk mengganti kulit satwa dengan tanaman. Penasaran kan seperti apa? Inilah inovasi produk tak biasa yang terbuat dari kulit tanaman. Eits, tapi sebelum mulai, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Kulit dari kaktus. Dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu mungkin bisa saja terjadi di zaman sekarang ini, ya. Misalnya, seperti mengubah kaktus menjadi kulit sintetis yang terlihat persis seperti aslinya nih, guys. Dua orang pengusaha di Meksiko, yaitu Adrian Lopez Velarde dan Mark Cazares, telah mengembangkan metode kulit organik pertama yang terbuat dari kaktus yang disebut dengan Deserto. Melansir dari news18.com, tujuan mereka membuat metode ini adalah untuk menciptakan alternatif yang berkelanjutan, bebas dari kekejaman terhadap kulit binatang, serta bebas dari bahan kimia beracun seperti ftalat dan PVC. Diketahui bahwa kulit sintetis ini bisa bertahan hingga 10 tahun loh, guys. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, hingga akhirnya mereka selesai membuat kulit kaktus yang dapat dipasarkan. Kulit vegan atau kulit sintetis yang terbuat dari daun kaktus pir berduri ini pertama kali diluncurkan di International Leather Fair Lanyapel tahun 2019 lalu. Plastik dari kaktus. Siapa yang tak kenal dengan kaktus? Tanaman berduri yang identik dengan padang pasir ini tak hanya menjadi tanaman hias aja, guys. Tetapi kaktus juga memiliki banyak manfaat tak terduga loh. Salah satunya adalah menjadi kantong plastik. Sandra Pasque Ortiz, profesor di bidang teknik kimia dari Universidad del Valle de Atemaya di Zapopan, Meksiko ini, telah mengembangkan plastik yang terbuat dari jus kaktus. Untuk memulai proyek penelitiannya ini, Ortiz berkolaborasi dengan para peneliti dari Universitas Guadalajara. Dilansir dari Good Morning America, para peneliti mengekstrak jus dari kaktus, kemudian mencampurkannya dengan beberapa aditif alami. Hasilnya adalah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang menyerupai plastik dari minyak bumi. Bahkan, kantong plastik ini diklaim sangat ramah lingkungan karena bersifat biodegradable atau mudah terurai dalam waktu singkat. Fashion dari daun nanas. Seperti yang kita ketahui ya guys, kalau buah nanas memang enak dan banyak vitaminnya. Eits, tapi ternyata daunnya yang selama ini dibuang pun bisa dimanfaatkan kembali loh guys. Nah, seorang pengusaha wanita dari Spanyol bernama Carmen Ihosa telah menciptakan Pinatex, yaitu sebuah tekstil dari serat selulosa daun nanas. Tujuannya adalah memberikan industri fashion alternatif yang berkelanjutan untuk kulit. Dilansir dari Reuters, Ihosa menghabiskan waktu setidaknya 7 tahun di Royal College of Art London untuk mengembangkan bahan itu menjadi produk yang dipatenkan. Sejak diluncurkan secara komersial pada tahun 2015, Pinatex telah digunakan sekitar 500 produsen termasuk sepatu kets vegan yang dijual oleh rumah mode Hugo Boss. Wah, keren banget ya! Busana dari kulit anggur. Nih guys, di Italia ampas anggur tidak akan langsung dibuang begitu saja. Teknologi canggih membantu mereka mengubah sampah menjadi kain yang indah. Perusahaan teknologi Italia, Vegia, telah menciptakan kulit vegan atau kulit sintetis pertama yang terbuat dari 100% anggur. Proses produksinya dimulai dengan penghancuran anggur dan pemisahan anggur-anggur yang dilakukan oleh perkebunan anggur. Setelah melewati proses panjang, akan didapat kain yang mirip dengan bahan kulit bernama Vegia Textile. Salah satu contoh pakaian berbahan Vegia Textile ini telah dipamerkan dalam pameran Itali, The Beauty of Knowledge di Museum Nasional Jakarta pada tahun 2019 lalu. Pakaian berbahan kain Vegia Textile warna merah kecoklatan ini pun terlihat tampak anggun dan elegan dalam pameran. Lewat teknologi ini, Italia ingin menawarkan solusi alternatif bagi pengguna bahan yang selama ini berasal dari binatang.
Tak cuma dengan ampas anggur, Italia pun telah banyak berinovasi dalam dunia tekstil, termasuk membuat benang dari bahan kulit jeruk. Berbagai inovasi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah guys, itulah inovasi produk tak biasa yang terbuat dari kulit tanaman. Menurut kalian inovasi mana nih yang paling unik? Ayo dong berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.